Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan Dongeng Indonesia Hikayat Bayan Budiman bagian ke-7. Terima kasih kepada semua subscriber yang setia menemani. Selamat mendengarkan. Sahdan, di tepi kolam itu ada sebuah mahligai terlalu permai buatannya. Di sanalah raja itu duduk bersemayam, dua laki istri dihadapi oleh segala dayang-dayang. Sahdan, di tepi kolam itu ada sebuah mahligai terlalu permai buatannya. Di sanalah raja itu duduk bersemayam, dua laki istri dihadapi oleh segala dayang-dayang. Maka ada pula kambing dua ekor laki bini di dalam taman itu, maka ia duduk makan rumput. Adapun kambing betina itu pun tengah bunting syarat. Setelah dilihat oleh kambing betina rumput terlalu hijau, lagi pucuknya panjang, maka kata kambing betina itu kepada lakinya, "Ya tuan, ambillah oleh tuan akan hamba rumput yang hijau itu, hamba hendak makan. Jikalau tiada tuan ambilkan hamba rumput itu, niscaya matilah hamba." Setelah didengar oleh kambing jantan kata kambing betina itu, maka ia pun segera turun ke dalam kolam itu. Tatkala sampai ke tempat yang dalam, maka kambing jantan itu pun lemas, nyaris mati. Maka segeralah ia naik mendapatkan istrinya, katanya, "Tiada dapat aku mengambil rumput itu karena sangat dalam airnya. Aku pun lemas, nyaris mati." Maka kata kambing betina, "Jikalau tiada dapat makan rumput itu, matilah aku." Maka kambing jantan itu pun marah seraya, katanya, "Mana kehendak mula? Jikalau hendak mati, matilah. Bahwa sekali-kali tiada aku mau mengambil rumput itu. Jikalau aku mati, dapatlah engkau berlaki yang muda-muda pula. Demikian aku pun dapat. Jikalau engkau mati, dapatlah aku berbini lain. Bukannyalah aku seperti Raja Hindustan itu menurut kata perempuan. Jikalau kasih sekalipun, maulah kita pikirkan dahulu. Karena perempuan itu, ada kalanya kehendaknya itu jadi racun, dan ada kalanya jadi penawar. Demikianlah adanya." Maka kambing betina itu pun diamlah digusari oleh suaminya. Setelah Raja Hindustan mendengar kata kambing itu, maka pada hati baginda, "Itu pun amatlah benarnya, seperti kata kambing itu." Maka tatkala itu kata raja perempuan itu, "Hei kakanda, ajarkanlah ilmu itu kepada hamba." Maka sahut raja, "Tiadalah boleh hamba mengajar tuan hamba ilmu itu. Jikalau tiada tuan ajarkan, niscaya matilah hamba. Jikalau tuan hamba mati, hamba dapat beristri lain perempuan, baik molek parasnya daripada tuan hamba. Dan jikalau hamba mati, niscaya tuan pun dapat bersuami yang lain pula." Maka tuan putri itu pun diamlah mendengar kata suaminya. Demikianlah hikayat Raja Hindustan menurut kata kambing itu. "Akan sekarang, pergilah tuan kepada anak raja itu, karena anak raja itu duduk menanti." Maka istri Khozah Maimun pun turunlah berjalan, baru ia sampai ke tengah jalan. Maka hari pun sianglah, maka segera ia naik kembali ke rumahnya, duduk dengan percintaannya. Setelah hari malam, maka istri Khozah Maimun pun memakai setelah sudah. Pada ketika sunyi orang tidur, maka ia pun pergilah kepada Bayan, seraya katanya, "Hei Unggas yang amat bijaksana, berilah izin akan hamba pergi mendapatkan kekasihku itu." Maka kata Bayan, "Belumkah tuan hamba bertemu dengan anak raja itu? Pada malam tadi, pada sangka hamba sudahlah tuan bertemu dengan kekasih tuan berahikan itu. Jikalau demikian, tuan hamba ini tiadalah berahikan anak raja itu. Lebih tuan berahikan hikayat juga rupanya. Adalah seperti hikayat Taksai dan Khalis dan Mukhalis meneguhkan setianya dengan seorang anak raja." Maka kata istri Khozah Maimun, "Betapakah hikayatnya? Hikayatkanlah supaya ku dengar." "Manatah," kata tuan, "sangat berahi akan anak raja itu." "Hei Unggas yang budiman,
Sungguhlah berahi hamba kepada anak raja itu, tetapi terlebih berahi hamba akan hikayat-hikayat tuan hamba itu. Jikalau kiranya engkau manusia tiadalah tertawaan olehku karena berahiku ini, maka Bayan pun sukacitalah mendengar kata Zainab itu. Jadi ini pemirsa, belum kelar-kelar ini ceritanya ya, antara istri Khuzah Maimun atau Bibi Zainab ingin menemui anak raja ya. Terus-terusan ini dikasih cerita setiap malam oleh burung yang bernama Bayan Budiman ya. Ada seorang raja, maka kata Bayan setelah itu, ada seorang raja di negeri Yaman beranak dua orang laki-laki. Sahdan beberapa lamanya, maka raja itu pun hilanglah. Maka oleh segala orang besar-besar di dalam negeri itu, dirajakannya anak raja yang tertua itulah akan ganti kerajaan ayahandanya itu. Hatta kemudian beberapa lama raja itu duduk di atas tahta kerajaan, maka datang pikiran bahwa jikalau ada lagi saudaraku di dalam dunia ini, tiadalah akan kekal kerajaanku ini. Maka pada suatu hari raja itu pun berbicaralah dengan segala hulu balangnya, hendak membunuh saudaranya itu. Maka kedengaranlah kepada saudaranya akan kakandanya hendak membunuh dia itu. Maka katanya, jikalau hamba tiada berguna kepada saudara hamba, baiklah hamba pergi barang kemana, hamba perhambakan diri hamba. Lalu diambilnya emas beberapa kati, lalu ia berjalanlah keluar dari negeri itu. Kemudian tiada berapa lamanya anak raja berjalan itu, maka ia bertemu dengan seorang orang tua menari-nari di tengah jalan. Maka kata anak raja itu, "Hei bapakku, mengapa engkau menari-nari seorang dirimu ini?" Maka sahut orang tua itu, "Bahwa pada malam tadi hamba bermimpi ada seorang anak raja datang berjalan lalu di sini. Bahwa pada malam tadi hamba bermimpi ada seorang anak raja datang berjalan lalu di sini. Maka diberinya akan hamba emas sekati. Itulah sebabnya maka hamba menari ini, daripada sangat suka hati hamba akan mimpi itu." Maka kata anak raja itu, "Hei bapakku, janganlah menari lagi. Akulah memberikan engkau emas sekati itu." Maka oleh anak raja itu dikeluarkannya emas yang dikandungnya itu, diberinya akan orang tua itu. Maka kata orang tua itu, "Insya Allah tuanlah kelak menjadi raja besar." Setelah itu maka anak raja itu pun berjalanlah. Dengan takdir Allah Ta'ala, seketika lagi dilihat di belakangnya, maka adalah seorang orang muda mengikut dia. Maka kata anak raja itu, "Hei orang muda, siapa engkau ini?" Maka kata orang muda itu, "Adapun akan hamba ini tidak mengikuti duli tuanku adalah nama hamba Taksai." Maka kata raja itu, "Baiklah." Maka ia pun berjalanlah dua orang. Telah beberapa lamanya maka ia pun bertemu sebuah kolam terlalu besar. Anak raja itu turunlah ke dalam kolam itu hendak mandi. Maka dilihatnya ada seekor ular menangkap seekor katak di dalam kolam itu. Adapun akan katak itu terlalu amat besarnya, beberapa hendak ditangkap ular itu tiada dapat, hingga habislah berluka-luka segala tubuh katak itu. Maka berlumur dengan darah. Maka katak itu pun lari juga ke sana kemari dihambat ular itu. Maka letihlah rasanya tubuh katak itu. Telah dilihatnya anak raja itu, maka kata katak, "Hei orang muda, lepaskan apalah hamba ini daripada ular itu. Karena Allah kiranya tuan hamba menolong hamba, karena hamba mencari rezeki akan anak bini hamba." Maka anak raja itu pun berkata kepada ular itu, "Hei ular, pintalah aku katak daripadamu itu." Maka kata ular itu, "Hei anak raja, akan katak itu sedialah rezeki hamba juga, akan memberi makan anak istri hamba. Jikalau tuan hamba hendak melepaskan katak ini, berilah tukarannya oleh tuan hamba." Maka kata anak raja itu, "Apakah ada kepada kami? Hanyalah dagingku, itulah yang ada padaku." Maka kata ular itu, "Baiklah." Maka oleh anak raja itu pun diirisnya daging pahanya sebesar katak itu juga. Maka diberikannya lah pada ular itu. Ular itu pun mengambil daging itu lalu dibawanya kembali ke lubangnya.
Daging anak raja itu pun diberikannya pada anak bininya. Setelah dimakan oleh anak bininya, maka lalu katanya, "Dari mana tuan hamba peroleh daging ini? Karena sehari-hari tuan hamba bawa makanan akan hamba ini, tiadalah pernah seperti sekali ini. Terlalu amat lezat cita rasanya." Maka oleh ular itu pun sekalian perihal menangkap katak itu, dan peri anak raja itu memberi daging pahanya itu ditukarkannya dengan katak. Semuanya diceritakan kepada istrinya, seraya katanya, "Jikalau tiada anak raja memberikan dagingnya, tiadalah tertangkap oleh hamba katak itu." Maka kata istri ular itu, "Hei bida'ah yang tiada teguh setiamu, demikianlah baik budi anak raja itu. Mengapakah engkau tinggalkan dia? Jikalau tiada engkau pergi mengikut anak raja itu, janganlah engkau hampir kepada aku lagi." Maka ular itu pun keluarlah daripada lubangnya, lalu ia pinta doa kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhanku, jadikanlah apalah kiranya hambamu ini manusia, supaya dapat hamba membalas kasih anak raja itu." Maka dengan takdir Allah Ta'ala, ular itu pun menjadi seorang manusia. Ia pun pergilah berjalan mengikut anak raja itu. Setelah ia bertemu dengan anak raja itu, kata anak raja itu, "Siapa tuan hamba ini? Mengapa maka mengikut hamba?" Maka kata ular itu, "Hei raja, nama hamba Khalis, seraya hamba hendak mengikut tuan hamba." Maka kata anak raja itu, "Jikalau demikian, marilah kita berjalan." Maka ketiganya itu pun berjalanlah. Sebermula akan katak itu pun, apabila sampailah ia ke tepi kolam itu, maka dilihat oleh anak bininya tubuh katak itu berlumur-lumur dengan darahnya. Maka kata bininya, "Apa mulanya maka tuan hamba itu berlumur-lumur dengan darah?" Maka oleh katak itu semuanya dikatakannya segala hal ihwalnya itu, tatkala ditangkap oleh ular dan peri dipinta anak raja itu pada ular, dan ditukar dengan daging paha anak raja itu diberikannya pada ular. Semuanya diceritakannya pada bininya. Maka kata bini katak itu, "Astagfirullahaladzim, hei durjana yang tiada teguh setiamu, tiada berbudi engkau ini. Demikian ada kasih anak raja itu akan engkau." Ditangkap ular, dilepaskannya, dan digantikannya dengan dagingnya. "Pada hatiku ini, sepatut-patutnya lah engkau membalas kasih anak raja itu." Maka kata katak betina itu, "Jikalau tiadalah engkau membalas kebajikan anak raja itu di atas engkau, maka engkau janganlah hampiri padaku. Haramlah engkau pada aku." Maka katak jantan pun mendengarlah kata istrinya itu. Ia pun meminta doa kepada Allah, "Ya Tuhanku, jadikanlah kiranya akan daku ini manusia, supaya dapat hamba membalas kasih anak raja itu." Maka dengan takdir Allah Ta'ala, katak itu pun jadilah manusia. Maka ia pun pergilah berjalan mengikut anak raja itu. Tatkala telah bertemu dengan anak raja itu, maka anak raja itu pun bertanya, "Hei, siapa engkau ini dan mengapa tuan mengikuti hamba?" Maka kata katak itu, "Hamba ini seorang fakir, tidak mengikut tuan hamba barang kemana tuan hamba pergi. Nama hamba Mukhalis." Maka kata anak raja itu, "Baiklah, apalah salahnya kita bersahabat." Maka keempatnya pun berjalanlah daripada suatu kampung kepada suatu kampung, masuk hutan keluar padang. Setelah beberapa lamanya, maka sampailah kepada sebuah negeri. Anak raja itu pun pergilah kepada perdana menteri negeri itu. Maka kata menteri itu, "Hei orang muda, apakah hendak tuan hamba datang kepada hamba ini?" Maka kata anak raja itu, "Adapun hamba datang ini hendak minta persembahkan ke bawah duli baginda. Hamba datang ini minta diperhamba oleh duli baginda. Dan jikalau ada barang pekerjaan yang sukar-sukar, dapat juga hamba mengerjakan dia." Setelah sudah menteri itu mendengar perkataan anak raja itu, maka menteri itu pun masuklah menghadap raja. Maka sembah menteri, "Ya tuanku Syah Alam, ada seorang orang muda datang kepada patih. Ia minta persembahkan dirinya ke bawah duli Syah Alam." Maka titah raja itu, "Baiklah, suruhkanlah ia kemari masuk kepada beta."
Maka menteri itu pun menyuruh orang memanggil anak raja itu. Maka anak raja itu pun datang dengan lemah lembut, masuk menghadap. Dilihat oleh raja itu, akan kelakuan orang muda itu terlalu baik dan parasnya pun amatlah elok, patut sekali dengan lakunya. Maka raja itu pun berpikir di dalam hatinya, jikalau orang muda ini anak raja-raja juga asalnya, patutlah akan suami kepada anak kami. Karena raja itu ada berputra seorang perempuan terlalu amat baik parasnya, maka orang muda itu pun dikurniai oleh Allah. Maka orang muda itu pun dikurniai oleh baginda seperti adat hulu balang yang besar-besar. Maka duduklah anak raja itu berkhidmat kepada baginda itu. Berapa lamanya, maka pada suatu hari raja itu pun berangkat bermain-main ke sungai. Maka tatkala itu jatuhlah cincin daripada jari raja itu ke dalam lubuk. Adapun cincin itu pusaka daripada ayahanda baginda itu. Maka dari sebab itu raja itu sangat sayangnya dan masgulah akan cincin itu. Maka titah raja itu, suruhlah selam, ambilkanlah cincinku itu. Maka beberapa orang disuruh baginda menyelam ke dalam air untuk mencari cincin, tiada juga dapat. Maka titah baginda kepada bentara, panggilkan aku orang muda itu, kalau-kalau dapat ia mengambil cincinku itu. Maka bentara pun pergilah memanggil. Anak raja itu pun datanglah ia menghadap baginda. Maka titah baginda, hei orang muda, adalah hamba minta tolong sedikit kepada orang muda. Jikalau boleh dapat orang muda mengambilkan cincin hamba itu, insya Allah ta'ala tuan hamba ku ambil akan anakku. Setelah anak raja itu mendengar titah baginda demikian itu, maka ia pun berpikirlah di dalam hatinya, betapakah periku menyelam di dalam air mengambil cincin itu. Maka anak raja itu pun terlalulah duka cita, seraya menyembah. Demikian sembahnya, ya tuanku, barang apapun patik cobalah, dahulu Allah, kemudian Rasulnya. Maka ia pun pergilah kepada tolannya yang bertiga orang itu. Maka kata tolannya, apa mulanya? Maka tuan hamba masgul di dalam hati tuan hamba. Ujar anak haraja, hamba disuruh oleh raja menyelam dalam air, mencari cincin jatuh ke dalam sungai. Betapakah perih aku mendapat dia. Maka kata Muhalis, janganlah tuan hamba duka cita, marilah kita menghadap raja itu, hambalah mengerjakan pekerjaan itu. Maka ketiganya pun pergilah menghadap raja, sembahnya, ya Syah Alam, di mana tempat cincin tuanku itu jatuh? Maka disuruh baginda tunjukkan tempat itu. Maka Muhalis pun turunlah ke dalam sungai itu serta menjadikan dirinya katak, seraya menyelam ke dalam air itu. Seketika lagi maka dapatlah cincin itu. Ia menjadikan dirinya kembali manusia pula, lalu ia timbul. Maka cincin itu pun diberikannya kepada anak raja itu oleh anak raja itu, lalu dipersembahkannya kepada duli baginda. Maka setelah dilihat oleh baginda cincin itu, maka ia pun terlalu sukacita, lalu diambilnya anak raja itu menjadi anaknya serta dikurniainya persalinan. Kemudian beberapa lamanya pada suatu hari, maka tuan putri anak baginda itu turun bermain-main ke taman bunga. Maka ia berjalan hampir sepohon kayu bunga, tiba-tiba keluarlah seekor ular dari bawah pohon bunga itu, lalu dipagutnya ibu kaki tuan putri itu. Maka dengan seketika itu juga tuan putri itu pun rebah pingsan, terhantar tiada kabarkan dirinya, seperti orang mati lakunya. Maka segeralah dayang-dayang pergi menyembahkan kepada prameswarinya. Maka baginda laki istri pun terkejutlah, riuhlah di dalam istana itu. Maka baginda kedua pun menepuk dada dan menampar-nampar kepalanya, serta dengan tangisnya seraya menyuruh mencari tabib. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.